Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Ramdan Johari atau lebih dikenali sebagai Ramdan Johari Borong China. Okey, hari ini punya video live saya. Hari ini nak bercerita berkenaan dengan trip Borong China. Dan apa benda trip Borong China tu? Okey, sebelum saya nak start, saya nak tanya dengan tuan-tuan ke, suara saya jelas ke? Boleh dengar? Okey, kalau boleh dengar jelas, minta komen jelas. Dan kalau boleh tekan sekali dengan butang share lah. At least usahawan-usahawan lain pun boleh tahu juga apa itu trip Borong China. Dan ramainya business owner nak mencari produk direct pada sumber, inilah platform dia, iaitu trip Borong China. Okay, saya terangkan dulu apa itu. Trip Borong China ni saya dah jalankan pada tahun, bermula pada tahun 2012 lagi. Sampailah sekarang. Dan nama itu saya panggil tripborongchina.com. Di mana saya membawa usahawan-usahawan daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, kita bawa pergi ke Guangzhou, China. Okay, so program ni selama 5 hari 4 malam, kita akan bawa, saya akan bawa ke direct dengan supplier-supplier di China ataupun dengan kilang, bergantung pada modal kita juga. So, trip Borong China ni maksudnya kita nak bawa business owner ni tadi pergi beli barang direct daripada sumber tanpa melalui orang tengah. Dan bila kita jumpa dan dapat harga yang kita nak tu, selalunya business owner yang saya dapat tu gembira lah. Sebab harga dia dapat, ada yang sampai 10 kali ganda murah pun ada. Ada yang 3 kali ganda murah. Bergantung pada produk-produk juga. Kalau untuk gadget, kain semua sangatlah sangat-sangat murah. Okay, so bila saya punya, selalu saya buat trip Borong China ni, bila? Okay, saya akan buat trip Borong China ni setiap bulan. Kita akan buat setiap bulan. Sebulan kita akan buat sekali trip. Dan saya hanya bawa maksimum 20 orang sahaja sekali trip. Kita tak nak buat ramai-ramai sebab kita senang nak, orang kata pun nak control, nak entertain kita punya klien. So, maksimum kita hanya bawa 20 orang setiap bulan. Kecuali, okay, bila kecuali? Okay, pada Chinese New Year, iaitu pada bulan 2, okay, kita tak ada buat Chinese New Year sebab supplier-supplier kat China ni cuti panjang, nak raya macam kita. Sebulan 2 kita tak ada buat. Dan seterusnya pada bulan puasa. Bulan puasa trip Borong China kita tak buat, cuma kita buat yang private trip. Siapa yang nak pergi, tiba-tiba nak pergi beli barang untuk raya ke, nak kena cepat, kita akan buat itu private trip. Yang trip yang saya cerita, trip Borong China ni, inilah trip yang memang kita buat berkumpulan. Okay, minimum and maximum 20 orang. Minimum 5 orang trip ni, eh. Okay, kalau nak tengok lebih detail berkenaan dengan trip, itinerary perjalanan semua, boleh buka website kami tripborongchina.com, www.tripborongchina.com. Okay, boleh tengok detail-detail semua dalam tu. Okay, saya nak cerita sikit aktiviti yang selalu kita buat trip Borong China ni selama 5 hari 4 malam macam mana. Okay, ni saya terang just simple-simple dulu lah untuk you all semua faham. Okay, trip ni kita buat 5 hari 4 malam. Okay, the first day tu kita akan berkumpul KLIA 2. Selalu kita naik Asia. Kalau murah kita naik Mas ataupun Malindo lah. Tengok pada bergantung tiket flight. Dan beza flight pun tak lebih kurang sejam setengah je lebih kurang. Asia dengan Malindo atau Mas. Okay, so bila sampai di China tadi, di airport, Baiyun Airport, kita terus pergi ke hotel untuk check in apa semua, everything lah. Dan hotel ni selalunya kita akan ambil satu bilik dua orang. Okay, kalau husband and wife akan satu bilik lah. Kalau yang pergi seorang-seorang tu, laki akan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, tak boleh sambung. Right? So, satu bilik dua orang. Biasa bilik standard room lah. Kena ada katil single-single. Ataupun kita ambil katil king lah, atau queen. Okay? Kemudian, lepas kita check in semua everything, kita akan start aktiviti kita pergi memborong. Okay, satu hari kita hanya cover dua plaza borong. Sebab plaza borong di China ni, dia punya konsep, kalau kita tengok pergi GM Klang apa semua kan, buka pada pukul 10 pagi, tutup pukul 6 petang. Itulah konsep di China. GM Klang apa semua ni tiru konsep di sana. Okay, so di China ni, plaza-plaza borong ke kilang ke, akan beroperasi start pada pukul 10 pagi sehingga pukul 6 petang. Lepas tu tutup. Dan paling lama pun 6.30 lah. Okay? So, itu antara waktu-waktu tu. That's why kita satu hari hanya boleh cover dua plaza borong. Kalau yang mana nak lebih pada dua, kita akan bagi tips dia macam mana. Kalau macam nak survey-survey kan? Okay. Okay, selepas kita pergi ke plaza borong, contohnya pukul 9 pagi, kita akan breakfast dulu di lobby hotel. Cuma bukan kita makan dekat hotel.
Okay, makanan dekat hotel tak halal selalunya. So that's why kita berkumpul dulu di lobby dan kita akan bergerak naik bas nanti. Kita akan pergi ke restoran yang halal. Restoran halal ni breakfast selalunya kita makan nasi goreng, mi goreng ke, mi sup ke. Itu antara menu-menu dia nanti boleh tengok juga dekat kita punya website. Okay, selepas kita breakfast and then baru start kita punya aktiviti. Yang pertama kita pergi ke Plaza Borong. Okay, selalu untuk trip Borong China ni, untuk trip yang hari pertama, bergantung juga pada grup. Kalau grup tu memang ramai nak cari kain, kita akan mula dulu dengan kain. Okay, so kita pergi ke Plaza Kain. Dan kalau nak tahu, Plaza Kain ni adalah plaza yang paling terbesar sekali di China. Dan terbesar, Plaza Kain yang terbesar di dunia. Okay, ada berpuluh-puluh ribu outlet kedai kain dekat situ. Dan kalau orang Cina share dengan saya, tempat tu sebesar 48 padang bola, 3 tingkat. So sangat besar. Dan sampel kain yang kita nak ambil selalunya, macam kat sini nak minta kena potong lah, susah lah kan. Di China, sampel kain semua tu dah tergantung. Dah ada, dah disediakan. Hanya ambil je. Ambil, 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 ambil. Dan dekat atas tu akan nombor telefon, alamat, supplier, harga semua. Kalau you balik nanti nak buat order pun boleh juga. So nanti saya akan tunjuk sampel kain tu eh. Okay, lepas pada hari pertama, start selanjutnya trip Borong, pergi Plaza Borong ni pukul 10 pagi sampai pukul 1.30 ataupun pukul 2. Okay, lepas tu kita akan pergi ke masjid ataupun surau untuk solat. After solat, kita akan start untuk Plaza Borong yang kedua. Okay, bergantung juga pada grup, ramai nak apalah, kita akan susun jadual kita. Dan itinerary ni, trip selalunya berubah-berubah, bergantung pada grup juga. Okay, lepas pada Plaza Borong kedua, katalah kita pergi ke barangan fashion, kasut, baju, semua everything. Lepas tu pukul 6.30, selalunya kita akan berkumpul dekat satu checkpoint, bas akan ambil kita, and then kita bergerak untuk dinner. Okay, lepas bergerak untuk dinner ni tadi di restoran halal, yang mana nak solat pun boleh selepas dinner tu. Okay, lepas pada dinner dalam pukul 8, 8.30, kita akan pergi ke night market pula. Okay, night market ni, dia ibarat macam ICT campur dengan uptown. Dia night market, dia ada Beijing Lu kat situ lah. Kalau kita akan start dengan Beijing Lu. So, pergi Beijing Lu ni pun boleh beli-beli barang juga. Cuma, tips dia kalau nak pergi ke night market ni untuk memborong tak? Sebab harga dia bukanlah harga orang kata apa yang murah lah. Itu banyak orang nak beli macam souvenir. Nak jalan-jalan, tengok pemandangan. Itu is okay. Jangan beli melampau sangat lah. Alright? Kalau nak beli barang untuk bisnes yang saya cakap tadi, pukul 10 pagi sehingga pukul 6 petang. Itu yes betul. Direct supplier ataupun dengan outlet kilang. Okay. Kalau nak untuk makanan eh. Makanan halal. Okay, ramai orang takut bila nak pergi China ni nak cari makanan halal susah, takut. Kadang-kadang makan daging yang salah pula kan. Tak tahu macam mana nak claim kedai tu halal ke tak, tak tahu. Tulisan China pula kan. So sebenarnya ada tips. Dan banyak sebenarnya restoran-restoran halal di China. Terlalu banyak. Makanan nasi ayam penyet pun ada juga. Kat China nasi lemak pun ada. Sebenarnya tak susah. Ada. Cuma kalau macam peserta saya, sebelum trip kita akan bagi satu video panduan. Dia boleh tengok persediaan sebelum dia pergi China. Dan kita dah ajar dia dah macam mana nak tahu restoran ni halal ke tak halal ke. Dan dia ada logo yang kita boleh tengok. Oh, ni restoran halal. Dan ada kadang-kadang yang tulis perkataan terus halal food. Ada yang orang China, Chinese Muslim, orang Turki, orang Arab Middle East yang buka kedai dekat sana juga. So untuk makanan sebenarnya tak ada masalah. Untuk makanan halal, untuk peserta kita memang kita akan provide lah breakfast dengan dinner ni tadi. Kita akan bawa pergi ke restoran yang halal. Cuma lunch kita hanya tunjuk dekat mana kedai makanan halal. Cuma lunch bayar sendiri. Sebab apa? Semua tengah sibuk beli barang waktu tu. So tak, selalu kita buat untuk package lunch ni berbazir lah. That's why untuk lunch kita hanya tunjuk tempat, siapa yang nak makan nanti bayar sendiri. Untuk breakfast dan dinner kita akan provide. So itu antara aktiviti untuk trip Borong. Satu hari kita akan cover dua Plaza Borong. Yang lain semua kita dah provide lah. Sim card telefon yang ada internet yang boleh guna. And then banyak lagi benda-benda. Cuma fokusnya untuk business owner ni, pergi China beli barang je. Yang lain semua kami akan settle kan. Kita akan keluarkan satu package lah. Berkenaan dengan package ni, nanti saya akan terangkan berapa harga dia. Ataupun boleh tengok direct dengan website. Okay. Bagi yang nak tengok
contoh-contoh ataupun suasana plaza-plaza borong di China tu macam mana? Contoh tempat handbag macam mana, tempat kanak-kanak macam mana, plaza gadget macam mana, aksesori wanita macam mana. Anda boleh tengok video-video suasana dekat suasana di plaza borong China. Okay, apa yang anda perlu buat? Buka YouTube. Okay, dah buka YouTube ni, search dekat atas tu Ramdan Johari Borong China. Okay, nanti keluarkan video-video saya ada banyak. Anda boleh tengok. Saya akan tulis tajuk dia plaza borong mana, plaza borong mana. Anda boleh klik tengok. Oh, baru anda faham suasana China untuk plaza borong ni macam mana. Anda boleh tengok eh. Free je, tak payah bayar. Okay. Bagi yang sedang tengok ni lagi, baru tengok. Alright. Okay, thanks for comment. Minta share sekali. Minta klik share untuk mana business owner kawan-kawan anda. Tag nama kawan dia ke. Kawan you all semua. Untuk tahu berkenaan dengan trip borong China ni apa. Okay. Ramainya ingat juga bila saya pergi bawa peserta pergi trip borong China ni, kita dapat komisen lah, harga barang jadi mahal lah. It's okay. Tapi sebenarnya tak. Kita hanya buat komisen, ada buat profit daripada package trip borong sahaja. Kita buat package je. Itu profit kami. Yang lain semua untuk deal dengan supplier apa semua adalah usahawan tu sendiri. Cara untuk deal, dalam video panduan tu tadi kami akan ajar. So video panduan ni bila dapat, bila peserta ni confirm dah jadi peserta trip kami, kami akan bagi video ni. So usahawan akan belajar deal dengan peniaga, dengan supplier di China macam mana. Secure, cara deposit, check barang, QC semua tu, everything semua kita akan bagi tahu. Shipping semua akan kita tahu. Okay, so untuk deal harga, sebenarnya untuk deal harga, business owner tu sendiri, kami tak terlibat. Alright, cuma kalau ada masalah segi bahasa tak faham ke, baru call saya ataupun staff saya sewaktu kita punya trip tu, and then baru kita akan tolong apa masalah ni, and then kita cuma discuss. Bab harga, owner sendiri yang akan deal. Okay? Alright, okay, saya nak sambung berkenaan dengan. Okay, siapa yang sesuai sebenarnya pergi trip borong China dan berapa modal yang boleh bawa? Okay, alright, untuk siapa yang sesuai ni terpulang. Ada yang tak ada, yang peserta saya pernah bawa tak ada, tak start business lagi, tapi dia nak pergi China, dia nak tengok apa peluang yang dia boleh buat, apa yang dia boleh tengok. Okay, ada juga yang dah start business dah lama dah, baru nak pergi China. Ada yang suka main job-job tender kerajaan ni, so dia nak kenal dengan supplier China kat sana, so dia ambil catalog semua everything, bila dia masuk tender dia keluarkan harga baru. Ada juga macam tu. So bergantung, siapa-siapa je boleh join. Banyak potensi dan peluang produk-produk yang baru tak pernah tengok, kita boleh tengok dan lihat di sana. Okay, bagi yang business owner dan memang business owner, tahu nak cari barang apa, lagi berbaloi lah. Sebab produk yang you akan dapat adalah harga yang lebih jauh daripada supplier di Malaysia tawarkan. Sebab ini kita direct dengan supplier pengeluar dia. Ataupun kalau modal ni banyak, direct dengan kilang. Okay? Alright. Berapa budget minimum? Okay. Ini saya bagi terus terang lah. Kalau selalunya untuk modal minimum yang bawah daripada RM5,000, saya suggest jangan pergi China. Ni ramai yang dekat luar sana boleh cakap, oh join je, join, join, join. Saya tak nak claim macam tu. Alright, apa yang saya nak beritahu, kenapa modal bawah daripada RM5,000 jangan pergi ke China? Kerana kalau you beli barang dan semua everything, you tak make profit. Okay, tapi kalau memang you nak pergi, memang nak tengok potensi, peluang apa yang ada, it's okay. Tapi kalau memang real untuk you nak beli barang jual-jual untuk ada untung, bawah daripada RM5,000, saya suggest jangan. Better you beli secara online, sama ada melalui Alibaba, you beli dengan Taobao ke, 1688.com ke, ataupun nanti ada platform baru, nama dia orderborong.com, pun boleh juga you beli. Okay, modal bawah RM5,000, saya suggest you beli online. Okay, nak tahu pasal beli online semua everything, you just google, ada lagi company-company yang lain yang tawar lah. So nak beli dengan tambah online semua everything, okay, you boleh belajar benda tu. Kalau dengan kami, kami punya core is bawa peserta dengan sana. Kenapa? Alright, kalau kita beli direct dengan supplier dekat sana, barang kita boleh dapat lebih murah daripada Alibaba, lebih murah daripada tambah, kita boleh dapat lebih murah. Dan yang special ni, bila kita pergi sana, kita direct jumpa dengan supplier. Okay, bila kita kenal dengan supplier ni tadi, ni sebenarnya satu advantage untuk anda. Right, kenapa? Bila ada produk-produk baru yang keluar, owner akan direct bagi tahu dengan you.
Kalau you nak repeat order selepas tu, you tak perlu nak turun China dah. Dia dah kenal dengan you everything. Everything used by WeChat. You boleh order barang dan dia hantar barang. Payment pun akan secure benda macam tu. Sebab you dah mula kenal dengan dia. Okay. And then untuk barang yang kata ada masalah, benda tu jangan risau. Kita ada staff yang menetapkan sana. Itu semua boleh QC. Berbanding kalau kita order dengan online, kita tak tahu barang tu sampai berkualiti ke tak, cukup kualiti ke tak. Contoh kita order 100 unit, betul ke sampai 100 unit? Adakah design yang kita order macam tu sesuai kena dengan kita ke tak? Everything itulah. So untuk direct pergi dengan China ni, satu peluang yang saya rasa bagus. You boleh direct dengan supplier, harga lebih murah berbanding pada website. And then benda yang you deal tu adalah secure. That's why kita buat trip borong China ni tadi. Saya minum je. Alright. apa saya nak share kisah agak. Tunggu dulu. Siapa yang sesuai tadi, saya bagi tahu. Alright. Kemudian, bila kita deal dengan supplier ni tadi, bagusnya lagi satu, kita bukan stick pada satu supplier. Apa yang saya pilih teknik ajar, you kenal macam produk you kata nak beli jam. At least you kenal dalam 7 ke 8 supplier yang jual jam yang you nak. Okay. Apa yang kita ajar dekat sini, katalah antara 8-8 supplier yang you kenal, mana satu yang dapat bagi harga yang the best dan servis paling best. Okay. Cuma konsep dekat sini, dekat China, tak mungkin supplier tu dia akan stick lama sampai bisnes 10 tahun, 20 tahun. So benda tu you kena prepare. So katalah tiba-tiba 2 tahun ke depan supplier you hilang, tak ada. You nak contact dia, nak deal balik, dia dah tak ada. So you ada supplier yang lain yang sebelum ni you dah kenal. You boleh deal balik. Asalkan you ada nombor WeChat dia sahaja. So that's why penting pergi China. Sebelum tu you kena download dulu WeChat dekat handphone you. Sebab everything you communicate apa semua gunakan WeChat dengan supplier. Diorang jarang guna WhatsApp lah, jarang guna. Alright. So untuk trip borong ni, masa saya cakap selama 5 hari 4 malam. So sekurang-kurangnya trip ni kita akan cover dalam 8 ataupun ke 10 plaza borong. Plaza kanak-kanak, fashion, elektronik, hardware, kain, apa lagi? Jam, wanita, macam-macam lah. Saya nak ingat pun dah terlalu banyak dah. So kalau yang nak tengok saya cakap tadi, you nak tengok suasana Plaza Borong, apa you perlu buat, buka je YouTube. Buka YouTube, tulis Ramdan Johari Borong China, boleh macam-macam Plaza Borong you boleh tengok. Ataupun yang mana nak tengok package yang kami tawarkan yang trip borong ni, berapa harga dia, macam mana itinerary dia, apa proses dia, saya cadangkan anda buka website kami www.tripborongchina.com. tripborongchina.com. Buka website kami, nanti boleh tengok okay, apa dia punya interparty dan trip ni lah. Apa trip selama 5 hari ni complete macam mana, berapa package yang kami tawarkan. Okay, last. Okay, yang last, esok saya akan buat lagi video live. So siapa nak tengok video tu, nak dapat update yang saya pantas, apa yang saya suggest dekat you all semua, pergi klik button see first. Okay, pergi dekat following, nanti akan keluar, you klik see first. Okay, sebab apa bila you klik see first, bila you buka Facebook, news feed you akan keluar is about Borong China yang dulu. So untuk business owner, saya suggest this is sangat penting untuk you. Sebab you memang nak mencari produk yang boleh bagi harga yang murah dan berkualiti. So at least you boleh buat profit margin tinggi untuk you punya business. So that's why sangat penting untuk business owner tahu macam mana nak deal dan pergi sana direct untuk beli secara sumber terus daripada China. Okay, last saya nak cerita berkenaan dengan ini apa yang kita ada buat lah. Siapa yang nak menjana side income, okay, kita boleh bantu dia sampai RM3,000 sebulan. Side income ni secara online saja boleh buat daripada rumah. Kami namakan dia sebagai Agent Elite Dazra. So siapa yang nak buat menjana side income ni tadi, kita open pada siapa-siapa. Student pun boleh, suri rumah pun boleh, dropship, mana-mana yang buat lah. Okay, apa you perlu buat hanya komen di bawah Agent Elite Dazra. Nanti kami akan bagi satu link untuk anda, untuk anda tengok dan baca dan faham macam mana nak jadi Agent Elite Dazra dan macam mana Agent Elite Dazra ni tadi beroperasi. So mana yang minat untuk jadi Agent Elite, boleh tulis komen di bawah Agent Elite Dazra.
dan bagai yang mana yang nak join trip borong China ni tadi, boleh juga komen di bawah trip borong China. Kami akan bagi link dia dan detail lah untuk trip-trip borong, ataupun you nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan borong barangan daripada China ni tadi, apa saja, you just boleh PM saya dan komen saya, kita akan balas. So setakat ni saja hari ni video live kami berkenaan dengan trip borong China. So saya Ramdan Johari, borong China. Okay, sekali lagi mengucapkan terima kasih sebab tengok video ni. Okay, assalamualaikum semua. Bye.